Setiap orang tentu siap melakukan segala upaya demi memastikan kesehatan orang-orang yang dikasihinya, termasuk seorang anak yang siap mengusahakan apapun untuk memastikan kesehatan orang tuanya. Dengan segala upaya, ia membawa ibunya yang sakit untuk mendapatkan perawatan medis terbaik. Namun yang menjadikannya sorotan, anak perempuan di video ini tergolong masih sangat muda, yakni duduk di kelas 5 sekolah dasar. Dengan usianya yang masih belia, ia tak ragu membawa ibunya ke rumah sakit. Mirisnya, anak ini membawa ibunya sendirian ke rumah sakit, lantaran tidak punya keluarga lagi termasuk ayah. Mengutip keterangan di kolom caption, ibu yang diantarnya ke rumah sakit ternyata divonis mengalami penyakit serius. Tampak bocah perempuan itu dengan telaten membuka dompet dan menyerahkan kartu-kartu yang diperlukan untuk perawatan medis ibunya, seperti kartu identitas hingga BPJS kesehatan. Gadis cilik itu bahkan tidak terlihat gugup meski berurusan dengan para perawat tanpa didampingi orang dewasa lain. Bukan hanya memiliki akun yang ikut tersentuh dengan perjuangan anak perempuan ini, warganet juga beramai-ramai memanjatkan doa agar si gadis cilik terus diberkahi kesehatan sehingga bisa merawat ibunya dengan maksimal. Hai pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.